Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat user semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi Arasi Channel di sini tentunya ya. Kita bergerak di bidang servis elektronik ya teman ya. Kita akan membongkar sebuah TV merek Multimac ini ya. Ini katanya tidak ada gambarnya. Lampu indikator nyala ya. Kita coba nyalakan. Ya, sepertinya menyala teman-teman ya. Tapi displaynya tidak tampil. Ini ya. Baiklah teman-teman semua, kita langsung bongkar saja. Kita lihat isinya, apakah ada sesuatu di dalamnya ya. Ini mesinnya teman-teman ya. Baiklah teman-teman semua, untuk langkah selanjutnya kita akan ukur tegangan-tegangan yang ada di rangkaian ini, terutama itu B plusnya ya, 115 volt ya. Ya, ternyata B plusnya drop teman-teman ya ketika dia start. Waktu belum start B plusnya normal. Setelah dia start, nah ini dia menjadi sekitaran 60 volt ya. Ini biasanya rusaknya di bagian playback teman-teman ya. Jika di setar B plusnya drop ya. Ini playbacknya sepertinya 2SC. 2SC maaf teman-teman ya. BSC 25. 1415 ya. Ini BSC 25. T1415 sepertinya sama dengan BSC 1010 teman-teman ya. Kita akan lepas dulu. Ini dia teman-teman ya, BSC 25 T1415E ya. Ini sepertinya sama dengan 25 T1010 teman-teman ya. Baiklah sahabat semua, ini playbacknya. Kita ganti BSC 25 T1010A ya.
buat teman-teman semua, sebelum kita pasang kop playbacknya ini, kita kasih cat ya. Ini fungsinya sebagai lemnya aja, teman-teman ya. Sebagai lem dari kop playback itu ya. Kalau untuk warna itu menurut selera masing-masing aja, apa teman-teman ya. Kita coba nyalakan screennya, kita offkan dulu. Ya, sepertinya tegangannya tidak drop teman-teman ya. Sekarang sudah setar. Kita naikkan screennya. Ya, sepertinya sudah tampil ya. Ya, itu teman-teman. Itu yang merah di samping sepertinya itu gosing ya. Gosingnya belum dipasang. Untuk selanjutnya teman-teman semua, kita akan solder ulang. Sepertinya rangkaiannya banyak yang retak ya, diakibatkan kepanasan ya. Ya, buat teman-teman semua, servisan TV-nya sudah selesai. Rusaknya adalah playback ya, ini. TV-nya nyala indikatornya, tapi tidak ada gambarnya. Setelah kita cek, kita ukur tegangan pas waktu start, tegangan B plusnya drop ya. Semua yang menemui masalah seperti ini, khususnya mesin Cina ya, ini silakan dicoba diganti playbacknya jika tegangan B plusnya drop ya. Setelah dia start, tegangan B plus drop, itu biasanya playbacknya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Jika ini bermanfaat untuk kita semua, silakan di share.
di like dan di komen ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.